Okey, kita masuk untuk bahagian metodologi. Kamu kena pastikan bahagian metodologi ini menyediakan bahagian tiga bahagian penting, iaitu kaedah kamu menjalankan projek tahun akhir dan bagaimanakah perancangan projek dilaksanakan serta reka bentuk projek. Okey? Kemudian, ini adalah merupakan simbol-simbol di dalam carta alih. Pastikan simbol ini digunakan dalam membina carta alih. Okey, bulat adalah untuk melihat kepada. Okey, untuk simbol bulat, ia menerangkan tentang mula atau akhir kajian. Mana kata petak, ia menerangkan tentang simbol proses. Kalau awak tengok empat segi yang sending ini menjelaskan tentang input atau output yang diperolehi atau dihasilkan. Dan segi empat terbalik ini adalah simbol syarat. Okey. Cikgu akan jelaskan bagaimana kamu ingin membina bahagian carta alih nanti ya. Okey, dalam metodologi pastikan awak ada menjelaskan tentang pemilihan kaedah. Kaedah apa yang digunakan? Kajian itu berbentuk lapangan atau sepenuhnya di dalam makmal. Okey, pemilihan tempat kamu perlu jelaskan sama ada tempat adakah menggunakan sistem tertutup atau sistem terbuka, menggunakan teduhan atau tidak. Kamu kena jelaskan sebab kita nak tengok ada tak pemboleh ubah yang wujud dalam awak punya kajian. Ketiga adalah pemilihan tempoh masa. Berapa lama yang digunakan untuk mengkaji membuat kajian tersebut. Okey, kena jelaskan tentang bahan. Contohnya ikan, spesies ikan, jenis ikan, berapakah saiz, berapakah bilangan mengikut isi padu air ternakan dan pemilihan peralatan secara detail. Okey, ini adalah contoh metodologi yang kamu kena jelaskan dalam bab 3 iaitu lokasi kajian, bahan dan peralatan secara detail, gambar, diagram, ukuran, semua kena lengkap. Okey? Termasuk peralatan-peralatan yang kamu kena gunakan semasa kajian. Apakah tujuan, berapakah saiz, berapakah harga di pasaran, sumber di mana kamu perolehi secara detail. Okay, ini adalah contoh-contoh metodologi yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar seni. Okay, awak boleh lihat setiap kaedah yang setiap langkah kerja dia perlu mengambil gambar dan menjelaskan proses. Okey, dalam membentuk metodologi. Okey. Ini adalah carta alih, contoh carta alih yang ini kamu buat tapi tidak mematuhi bentuk-bentuk dalam carta alih. Okey, di sebelah ni adalah contoh bagaimana awak ingin membina carta alih. Okey, carta alih mesti menggunakan bulatlah di bahagian mula dan tamat. Yang untuk petak, seandainya awak ingin menjelaskan tentang proses, macam yang ini, empat segi ni, ikut kepada sumber input atau output. Ni adalah contoh kamu boleh guna untuk penulisan kamu. Okey, cikgu kongsikan bagaimana kamu ingin buat metodologi seandainya kamu menggunakan tumbuhan dalam sebagai satu sampel dalam awak punya kajian. Okey, contohnya kamu menggunakan kajian, kamu memilih kajian tentang projek akuaponik dan menggunakan sayur jenis sawi dalam dalam sistem akuaponik. Okey. Contohnya macam yang cikgu tunjukkan ni lah. Pastikan awak menggunakan medium yang sama. Medium tu medium penanaman lah untuk awak nak untuk awak membuat medium penanaman
bagi sayur tersebut. So, caranya awak perlu timbang dahululah medium-medium yang digunakan. Medium itu mesti sama. Kalau untuk bekas 1 menggunakan 30 gram, bekas 2 pun 30 gram. So, ini adalah kokopit yang medium yang penanaman yang cikgu gunakan. Ini antara contoh lah ya. Okey, lepas tu adalah tanah organik. Kemudian ini adalah benih. Kalau halus sangat benih tu, awak kena campur dengan pasir lah supaya halus sangat. Jadi pasir tu sebagai ejen pelekat lah untuk benih tersebut. So pastikan timbang semua dan pastikan sama. Okey, kedua adalah bekas yang digunakan mesti sama. Dan medium yang digaul rata mesti sama. Timbangannya, sukatannya mesti sama. Okey, dan labelkan eh. Jangan pastikan labelkan. Okay, macam ni saya gunakan daun sup. Contohnya kalau daun sup menggunakan keratan, awak nak tanam terus kepada keratan, perlu timbang dululah keratan ini. Pastikan sama. Okey. Kalau dan perlu label. Okey. Medium 1 menggunakan medium asli yang tak ada apa-apa campuran. Yang ni mungkin kita menggunakan baji ikan. Okey, ini adalah salah satu contoh. Pastikan mengikut langkah demi langkah, ambil gambar dan labelkan. Okey, ini juga adalah salah satu contoh bagaimana kamu nak menyediakan metodologi. Menggunakan metodologi, contohnya sawi. Okey, contohnya sawi. Contohnya awak ingin membuat projek tahun akhir tentang kebekasanan formulasi baji ikan dalam terhadap sawi eh, contoh sawi. Okey, boleh pasti boleh gunakan bekas telur ni, alas bekas telur ni, dan awak pastikan tanam dulu, buat penanaman dulu. Okey, selepas 2 minggu baru awak pindahkan dalam pasu tadi. Okey, 2 minggu baru pindahkan sebab baru kita nak tahu mana satu pokok yang baik. Okey, kalau ada awak gunakan 10 pokok untuk kajian 1, 10 pokok untuk kajian 2, pastikan samalah. Pastikan maksudnya kamu pilih yang terbaik sebab 2 minggu eh. Okey, ini adalah satu contoh. Okey. Semoga bermanfaat.